Di sini Bapak Adi Hidayat ini memotong ayat yang dimana seharusnya waja'alani nabiyyah, itu nabiyyahnya dibuang, tidak dipakai. Pernyataan bahwa Isa itu diutus di dunia untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia adalah sebagai nabi, nabiyyahnya tidak dipakai. Nauzubillahi min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-teman, sudah kita simak dan kita dengarkan bersama-sama di awal video tadi bahwa di situ ada seorang YouTuber yang bernama Harry Pras. Nah, YouTuber ini, si Harry Pras ini sedang menanggapi ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, yang mana Ustadz Adi Hidayat pada saat itu sedang berceramah di Universitas Muhammadiyah Riau. Di dalam isi ceramah Ustadz Adi Hidayat, beliau mengundang atau memanggil para siswi-siswi yang non-muslim untuk naik ke atas panggung dan dipersilahkan oleh Ustadz Adi Hidayat untuk membacakan salah satu ayat di dalam kitab suci mereka. Kemudian Ustadz Adi Hidayat menanggapi jawaban daripada mahasiswi non-muslim ini dengan mengutip ayat di dalam Al-Quran Surat Maryam. Maka di saat Ustadz Adi Hidayat ini membacakan salah satu ayat di dalam Surat Maryam ini, dari situ menuai berbagai macam komentar, tanggapan dari para YouTuber, para konten kreator, bahkan sampai para Ustadz-Ustadz pun ikut menanggapi terkait apa yang disampaikan, apa yang dibacakan oleh Ustadz Adi Hidayat ini. Salah satunya yaitu Harry Pras tadi. Akan tetapi bagi saya, Harry Pras ini terlalu berlebihan tanggapannya, reaksinya terhadap ayat yang dibacakan oleh Ustadz Adi Hidayat ini cenderung memfitnah kepada Ustadz Adi Hidayat. Dia mengatakan di dalam videonya itu bahwa Ustadz Adi Hidayat memotong kalimat yang ada di dalam ayat Surat Maryam tersebut. Padahal kalau kita simak dan kita dengarkan secara baik-baik, Ustadz Adi Hidayat tidak ada memotong atau menghilangkan kalimat yang ada di dalam ayat Surat Maryam itu. Baik, lebih jelasnya kita simak terlebih dahulu videonya. Ya, yeah? Bebas. Oke, kita pindah dulu. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Yeah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yeah, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik, baik. Terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu enggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maria, Maryam, di ayat ke-31. Siapa yang hafal? 5 juta. Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba waja'alani mubarakan aynama wa awsani bisalah. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya. Oke, John, terakhir. Oke, di sini jelas ya, karena saya memakai handset. Jadi Ustadz Adi Hidayat di sini tidak memotong ayat atau menghilangkan kalimat yang ada di dalam ayat tersebut seperti yang disampaikan oleh Harry Pras tadi. Jadi di sini tujuan atau maksud Ustadz Adi Hidayat membaca seperti itu supaya jamaah mahasiswa-mahasiswa Islam yang ada di situ, agar supaya mereka menyambung apa yang dibaca oleh Ustadz Adi Hidayat. Seperti misalnya saya contohkan, qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani. Nah, ini si mahasiswa-mahasiswa yang beragama Islam ini menjawab, nabiyya. Kemudian disambung oleh Ustadz Adi Hidayat, wa ja'alani mubarakan aynama. Nah, sampai aynama, Ustadz Adi Hidayat itu membaca sampai aynama. Nah, kungtunya ini dibaca oleh mahasiswa dan mahasiswi yang beragama Islam. Terus kemudian Ustadz Adi Hidayat melanjutkan lagi, wa awsani, tuh langsung, wa awsani bis salati waz zakati madum tu hayya. Nah, kurang lebih seperti itu.
Kalau tidak percaya, coba simak baik-baik. Kalau bisa, pakai handset supaya terdengar jelas. Tidak ada yang dipotong ayat atau kalimat oleh Ustadz Adi Hidayat, na'udzubillah, apalagi sampai dihapus, dihilangkan seperti yang disampaikan oleh Heri Pras tadi. Jadi menurut saya ini fitnah yang sangat luar biasa ya, kalau menuduh Ustadz Adi Hidayat memotong atau menghilangkan kalimat tersebut. Jadi ini fitnah terhadap Ustadz Adi Hidayat. Kalau Heri Pras ini masih belum juga percaya Ustadz Adi Hidayat membaca seperti itu adalah sambung menyambung ayat, kita dengarkan mahasiswi non muslim yang paling dekat dengan Ustadz Adi Hidayat, bagaimana jawaban Ustadz Adi Hidayat ketika menanggapi hafalan daripada non muslim tersebut. Kita dengarkan. Matius 7 ayat 7, ini firman Tuhan. Mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Baik, ulangi sekali lagi pelan-pelan. Matius 7 ayat 7, okay. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Baik, kira-kira tahu enggak di Quran ada yang ayat mirip seperti ini? Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an tu fal yastajibu li wal yu'minu li la'allahu yarshudun. Kalau kamu butuh apapun, jelas sekali di handset saya ya. Jamaah, mahasiswa-mahasiswi yang di situ yang beragama Islam, khususnya mereka yang hafal, mereka membaca. Memang tujuan Ustadz Adi Hidayat itu seperti itu. Ustadz Adi Hidayat membaca sepotong, jamaah, mahasiswa-mahasiswi yang beragama Islam, yang hafal ayat tersebut, mereka melanjutkan bacaan Ustadz Adi Hidayat. Jadi Ustadz Adi Hidayat membaca seperti ini, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza. Nah, jamaah, orang-orang Islam, mahasiswa-mahasiswi yang Islam yang hafal ayat ini membaca da'an. Kemudian Ustadz Adi Hidayat menyambung lagi, fal yastajibu. Nah, li-nya ini yang baca jamaah, mahasiswa-mahasiswi yang Islam, li. Kemudian Ustadz Adi Hidayat menyambung, wal yu'minu, jamaah, bi. Ustadz Adi Hidayat menyambung, la'allahum, jamaah, mahasiswa-mahasiswi yang hafal ayat ini, ya rasyudun, melanjutkan ayat tersebut, ujung kalimat ayat tersebut. Jadi, seperti itu, Heri Pras. Di sini, Bapak Adi Hidayat ini memotong ayat yang dimana seharusnya, waja'alani nabiyyah, itu nabiyahnya dibuang, tidak dipakai. Jadi, tidak ada itu Ustadz Adi Hidayat memotong atau menghilangkan kalimat tersebut. Makanya harus hati-hati, harus teliti, jangan sampai salah menanggapi. Dan cara menanggapinya pun kita harus mengedepankan akhlak, harus memakai adab. Bahwa Ustadz Adi Hidayat ini adalah seorang ustadz, seorang ulama yang sangat luar biasa gitu. Jadi jangan sampailah kita menanggapi, mengoreksi atau entah apapun itu namanya, jangan sampai kita merendahkan beliau. Jadi Heri Pras ini sangat jelas dari penyampaiannya, dari bahasanya, ketika mengkritik para alim ulama, ketika mengkritik para ustadz-ustadz, sangat jauh dari akhlak dan adab. Sangat terlihat jelas, seolah-olah dirinya lah yang paling benar, yang paling pintar. Ketika ustadz-ustadz yang tidak sepaham dengan dirinya, ustadz-ustadz tidak sealiran dengan dirinya, ia habiskan, ia serang, ia fitnah dan lain sebagainya. Kenapa saya katakan demikian? Saya temukan di channelnya ini luar biasa serangan kepada Ustadz Adi Hidayat ini. Ternyata bukan hanya 1-2 video yang ditanggapi, yang dikoreksi, yang disalah-salahkan. Iya, kalau mengoreksi atau menanggapinya dengan baik, dengan bijaksana, dengan santun, dengan memakai akhlak dan adab, ya kita tidak mempermasalahkan itu semua. Tetapi rasa-rasanya setiap ustadz manapun yang dikoreksi, yang ditanggapi oleh Heri Pras ini, wah, seolah-olah dirinya lah yang paling benar, yang paling pintar. Padahal kalau kita lihat, ustadz yang seringkali dijadikan rujukan oleh si Heri Pras ini, yang seringkali ustadz ini dijadikan andalan untuk membantah pernyataan-pernyataan ustadz lain yang dianggap oleh Heri Pras ini menyimpang. Nah,
Ustadz ini, Ustadz Mujiman namanya, beliau pun menanggapi juga terkait video Ustadz Adi Hidayat yang barusan kita bahas. Nah, beliau menanggapi itu semua dengan bijaksana, dengan luar biasa, dengan mengedepankan akhlak dan adab. Masya Allah. Jadi Ustadz Mujiman ini tetap bijak dan tetap menghargai tanpa merendahkan Ustadz Adi Hidayat. Tidak seperti si Heri Pras ini yang ketika menanggapi para ulama, para ustadz yang menurut dia itu salah, itu tidak benar, ia tanggapi begitu saja tanpa memakai akhlak dan adab, tidak lagi bijak untuk mendengarkan apa yang ia reaksi, apa yang ia tanggapi. Nah, langsung saja kita simak dan dengarkan tanggapan dari Ustadz Mujiman yang menanggapi ceramah Ustadz Adi Hidayat yang melakukan sesi tanya jawab bersama mahasiswi non-muslim di Universitas Muhammadiyah. Mudah-mudahan si Heri Pras ini nonton videonya Ustadz Mujiman. Saya kira pasti sudah nonton dia ini, karena ini termasuk Ustadz yang dijadikan rujukan oleh dirinya. Langsung saja kita simak bersama-sama. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika Ustadz berada di posisi seperti Ustadz Adi Hidayat dalam video yang viral yang terkait dengan surat Maryam dan surat Yohanes? Baik, ini teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan Ustadz Adi Hidayat, beliau adalah salah seorang ulama karismatik, followernya banyak, dan beliau juga keilmuannya di negeri ini diakui. Beliau juga sesepuh kita, bahkan beliau adalah seorang guru, seorang ulama yang sangat dermawan. Kita sudah masyhur itu, beliau banyak mengumrohkan para jamaahnya, beliau banyak membantu orang-orang yang kekurangan, sangat sedikit sekali yang mampu seperti beliau. Sehingga apa yang saya sampaikan ini murni jawaban saya atas penanya yang menyampaikan, andai saya di posisi seperti Ustadz Adi Hidayat, apa yang akan saya lakukan. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau, dan beliau adalah seorang ustadz yang keilmuannya diakui. Beliau hafal Al-Quran, beliau hafal hadis-hadis Nabi. Tidak hanya sekedar hafal, beliau paham pojok kanan atas, pojok bawah, beliau sudah hafal itu. Sementara saya hanya sebagai seorang dai mubalek tarkam. Tarkam itu antar kampung, sehingga bukan kapasitasnya menanggapi video beliau, tapi ini pertanyaan, jika saya berada di posisi seperti beliau, apa yang akan saya lakukan. Baik, jika berada di posisi beliau, maka saya ketika memanggil mahasiswi atau mahasiswa non muslim, yang akan saya tanyakan adalah, bagaimana kesan Anda kuliah di kampus Muhammadiyah. Jadi akan mempromosikan kampus Muhammadiyahnya, sehingga kesan pesannya itu akan kita sampaikan, akan kita share kepada jamaah. Ketika mahasiswa mengatakan, saya sangat senang di sini, alhamdulillah kita sebagai seorang muslim bisa membuat saudara-saudara kita nyaman untuk belajar bersama dengan kita, sehingga bisa kerasan untuk bisa belajar bersama kita. Saya tidak akan memberikan kesempatan kepada mahasiswi tersebut untuk mensyiarkan ayat-ayatnya. Saya tidak akan berikan kesempatan. Karena ketika kita minta untuk membaca Al-Quran, itu sama saja saya memberikan kesempatan kepada mahasiswi tersebut mensyiarkan agama dia. Dan jika ternyata tidak terduga, ternyata mahasiswi tersebut membaca ayat-ayat, maka saat itu kita harus bisa punya posisi yang jelas. Karena tidak boleh kita ridho dengan sesuatu yang itu berbeda konsep dengan agama kita. Misalnya ternyata mengutip surat Yohanes pasal berapa? 3 ayat 16 yang menyebutkan anak Allah. Maka kalau kemudian saya hafal surat Maryam, maka saya akan menerjemahkan bahwasanya saya adalah hamba Allah. Nah, saudara-saudara muslim, disinilah letak perbedaan kita. Subhanallah, kalau di agama saudari kita ini posisinya sebagai anak Allah, tapi kalau di dalam agama kita posisinya adalah sebagai hamba Allah, dan itu adalah keyakinan kita. Dan kita punya konsep lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku.